Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi hari ini Uncle kembali berkeliling sedekah, bawa Al-Quran ya, ini bawa si nyondol, bawa juga tabinia. Ini Uncle mau sedekah ke anak-anak yatim, titipan dari BXB Hong Kong. BXB admin BXB Hong Kong nitip sedekah GB Express, si nyondol dan tabinia. Nah, terus Qurannya dari mana? Qurannya dari Mimin Ed Salma Amin. Nah, Salma Amin. Nah, kita akan bersedekah dan membagikan Al-Qur'an kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan menjadi keselamatan buat mereka, keberkahan buat yang ngirim maupun yang baca Qurannya, terus menjadi amal jariah yang tidak putus-putus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, yang hari ini hamba bawa ya Allah, luaskanlah pintu rezeki bagi donatur-donatur yang bersedekah ya Allah. Berikan kelapangan rezekinya ya Allah. Berikan kebahagiaan, kesejahteraan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini Uncle dapat amanah untuk bersedekah ke anak yatim. Ini si nyondolnya. Ini harusnya GB Express, tapi GB Express lagi sold out terus, jadi ganti apa tapi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sambil nyetir nih. Jadi Uncle hari ini akan ke panti asuhan anak-anak yatim asuhan Uncle, dan Uncle mau nganterin, nah itu si nyondol ya. Terus ada lagi tabenia dan ada Al-Qur'an di belakang. Jadi sedekahnya itu berupa makanan dan Al-Qur'an ya. Ini Uncle gabung sedekah dari dua orang donatur, Mimin-Mimin dari BXB Hong Kong dan Mimin dari @salmaamin.14, salma.amin.14. Jadi agak gabung sehingga apa, jadi satu kesatuan yaitu berupa Al-Qur'an dan makanan si nyondol tabinia ya. Oke, mudah-mudahan yang bersedekah, donatur, para admin BXB, terus Bunda Salma Amin mendapatkan berkah, pahala jariah. Mudah-mudahan ikhlas ya, sedekahnya diterima. Dan anak-anak yang diberi sedekah, mudah-mudahan mengamalkan Al-Quran yang diberikan, mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur karena masih ada orang-orang baik yang memperhatikan anak-anak yatim ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah sampai di Depok, di Sukmajaya, tempat anak-anak asuhan Ustadz. Jadi hari ini Ustadz akan bersedekah Al-Quran dan makanan. Itu Al-Quran dari salma.amin.14, @salma.amin.14, dan makanan berupa si nyondol dan tabenia gitu kan, dari BXB Hong Kong. Wih, top banget nih BXB Hong Kong yang selalu mendukung Onyo ya. Alhamdulillah, semoga para donatur salma.amin.14 dan para mimin BXB Hong Kong diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang luas. Alhamdulillah. Yuk kita ke dalam yuk. Nah, alhamdulillah sekarang Uncle Ustadz sudah bareng-bareng dengan anak-anak asuhan Uncle dan Ustadz-Ustadz di sini. Yang beruntung sekali punya donatur di luar sana ya. Ada yang ngasih seragam, ada yang ngasih Al-Qur'an, ada yang ngasih makanan ya kan, GB Express, tabinia dan si nyondol ya kan. Jadi
Terima kasih dong untuk semuanya, untuk yang donatur-donatur di luar sana. Terima kasih donatur, gitu. Terima kasih donatur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah nih, Qurannya dibagiin di Ustadz Ahmad yang ngebagiin. 1, 2, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dibaca ya, dipelajarin, diamalkan isinya. Ayam, mah. Kayaknya gede-gede dulu. Ya, yang gede-gede, ayo. Mumun, Momo, Mbak, Maimuna, Maimuna mana Maimuna? Oi, oi, itu dia tuh. Bidadari surga kayaknya. Oh iya. Cukup gak? Sama. Ah, yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, setelah beres ta'lim hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu guru kita Ustaz Syarif, yang alhamdulillah beliau membawa makanan biasa. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan donasinya, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, yang memohon dan mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda, yang mudah-mudahan sedekah yang telah diberikan ini menjadi penolak bala, dan mudah-mudahan yang dihajatkan para donatur khususnya Mbak Salma dan admin-admin BXB Hongkong, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah permudah, amin ya robbal alamin. Terutama untuk Mbak Salma beserta orang tua Bapak Muhammad Amin bin Iskandar, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan yang dihajatkan Mbak Salma Allah perkenankan, Allah kabulkan, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan berkas sedekah dan yang telah diberikan almarhumah ibunda dari Mbak Salma Khadijah binti Adam, mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya rodoh mithil jannah, dan mudah-mudahan yang ditinggalkan keluarga Allah selalu berikan kesehatan panjang umurnya. Ya, mudah-mudahan yang dihajarkan Allah perkenankan, amin ya robbal alamin. Al-hadiniyah al-fatihah. Nih, masih nyondol. Jangan berantakan ya, kebersihan tuh sebagian dari iman. Ya, jangan berantakan, jangan kotor. Apalagi kalau kena Qur'annya. Saya kira udah semua. Yot, kamu udah. Kasih, udah. Nanti selanjutnya, mudah-mudahan keberkahan surat Al-Fatihah admin-admin BXB Hong Kong, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari apa yang tidak diinginkan. Amin. Mudah-mudahan sedekah yang telah diberikan Allah balas dengan melipat ganda. Amin. Mudah-mudahan menjadi penolak bala, yang mudah-mudahan sedekah yang telah diberikan, dan mudah-mudahan dengan berkah surat Al-Fatihah Allah selalu berikan kesehatan, banyak umur, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahkan kehidupannya, usianya, usahanya, yang mudah-mudahan apa dengan berkah surat Al-Fatihah yang seandainya ada yang dihajatkan, mudah-mudahan Allah perkenankan, amin ya robbal alamin. Al-hadiniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi ya? Mas Yudi? Sampai belum? Nah. Itu bu, notice tadi. Mau langsung deg-degan. Tuh, ngambek. Orang sukanya sama Bang An. Makanya esnya dipisah. Tuh ya, Habinianya. Satu anak bagi dua ya. Kamu sama Kiara. Kamu sama Oleh sama lagi? Siapa lagi yang belum? Oh iya benar. Makan ayo. Mana lihat giginya? Senyum. Bang Adon ngomong. Apa tuh? Mana coba lihat belakangnya? Coba makan lagi. Karena Bang Adon mau diinin, mau dicobain rasanya. Mana apa? Eh, tegak badannya. Apa namanya? Tegak apa? Coba lihat. Giginya lihat. Giginya lihat. Hei, jadi tutupin mukanya. Enggak, enak. Enak enggak? Enak banget. Nah, coba lihat enak banget kayak gimana. Coba lihat. Enak banget gitu dong. Allah, ini dapat bangga nih. Kayak gimana? Coba. Lagi sakit mata. Hah? Mas, boleh. Mana lihat? Oi. Makan jangan malu-malu Om, rezeki kok malu. Oke, okay. Nih, ini siapa nih? Ayo makan. Widi. Thank you. Enak banget. Ini panas nih. Adon, Bang. Tahu mau panggilannya Mumun.